Pancen wong wedok kuwi kelebihan. Wong wedok nak seneng pangeran ora kakehan aras. Ya mergo gawane wedok dadi rapati iso mikir, tapi mah apik. Mantel mek bojone terdungo Gusti, bojo kula kaya pekerjaan wis kon. Engko nak nanti pekerjaan Gusti nak pantese pegatan nggih kan minggat. Dadi gak mikir detail-detail. Pokoke dene ro fenomena matur pangeran, matur pangeran. Dadi luwih gampang. Nang lanang kan gak. Wis karo ana iso nafkah kok triki piye. Ora ngakali. Tangan ibu duit sebelum tangan pokok bulat. Nah dalam hal itu apa yang mau itu aku nak ambil pengiran. Apa yo? Api lah pokoknya. Neng babi kuat. Bersama rasa rai kelas wis macam mana kerja ni? Pokoknya luwe apa ya? Luwe taslim lah, luwe gampang nyerah ambil pengiran. Mulanya ake wali wedo. Robiah Dawiyah nak dungo itu lucu. Dungane ngaten, Gusti. Saya itu cinta sama jenengan. Sayangnya setunggal Gusti. Apa? Jenengan kok pangerane wong akeh. Dadi gak trimo. Dadi sing disenengi jebule pangerane wong akeh karepe pangerane dinethok. Tapi justru itu jadi ekspresi cinta yang luar biasa. Gak trimo nek pangeran-pangerane wong akeh dibek dhewe lho Gusti. Wong lanang kan gak iso ngomong ngono. Dadi ora diadawiya nek duwe syair kualitasnya iku luwih mutu mergo gawan wedok. Bisa di syair mon. Cari iso kan niru. Gimana ono imanan gak imani lah Pak. Mana cukupan wani mung itu. Sayyidina Umar ku tahu pas badhe acara. Niku di papat niku pun Amiril Mukminin pun jadi presiden. Niku kira-kira cara sak niki jam 11 awan nganti mes setengah tel pirang jam. Wis durunge dhuwur nganti meh entek waktu dhuwur. Diomong iku Amiril Mukminin kudu ngene kudu ngene kudu ngene. Lawang ni guri-guri usus saya janggal di sopos tua elek mondes. Jebule iku ketika Umar ditanya itu siapa sampai engkau tunduk seperti itu. Jadi iku jenenge khaulah pintu salah. Pangeran wae diprotes wong iku ngrungokno pengene aku. Jadi iku wong sing tukang jim. Iku ning ayat qad sami Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wa wa yasma'u taha wa. Di khaulah wae. Wayu banget. Wong Arab nak bakas ya jorok, wayu bokonge api. Ya jedel aliyah ku bokong, ajizah. Saking ayune iku barakat go piye ra roh. Dene mulai iku sing lanang iku jenenge nak rasalah iku aus, aus mulai pas dene sujud. Jenenge wong lanang but ayu, lan aku ora semangat berarti bojomu elek. Pokoke nek hadis iku ning gone riwayat fa'ak jabat tu ajizah dua roh bokonge sujud tu tertarik terus jaluk jima. Sing wedok menyang semas tak terus nang wiridan, gak gelem yo ora kudu saiki. Wong Arab kok ya. Singkat cerita, sing lanang karena gak dituruti langsung tersinggung terus muni sumpah napa? Ila, sumpah napa sing sumpah napa? Wis pokoke sumpah, sumpah ora bakal ngumpuli. Lah zaman itu keputusane tradisi jahiliyah, sumpah dihar napa? Sumpah dihar itu biman zilati tolak. Dihari koyo tolak telu. Jadi koyo tolak gak. Akhirnya matur. Tapi haulah itu serodok tua, tapi tetap aja. Pertama sing teko iku aus. Ya Rasulullah, saya sudah sumpah dihar, gimana ini? Dari Kanjeng Nabi yo, kuwi piye wis kadung yo. Saiki kowe hukume tolak. Mulai takok ibu jadi piye? Dari Nabi padha karo tolak. Aku sing ngono, warani Nabi. Ya Nabi kekasih pangeran delak. Piye ya Rasulullah hukume koyo tolak? Iya ya. Kok iso? Zaman cara saiki aku je ayu, akala sababi wa nasartu lahu batni, hatta idza akala sababi. Pokoke ngomongi cara-cara. Aku zaman ayu wetengku tak kekno ndekne, ayuku tak kekno ndekne. Bareng saiki tuwa, aku wis tuwa, ape dipek? Aku anakku akeh. Indumam tuhum ilayya ja'u wa indumam tuhum ilaihi do'u. Nak tak rumah aku ra iso mangan, di rumah wong lanang gak kurus. Zaman aku ayu ngono pegatan rapopo kanjeng Nabi. Gak keputusan iku salah. Jadi kan jenengnya, tapi hukum sementara kok lainnya itu salah. Mulanya darah ini mujadalah kot sami Allah kawalan lati tujadiluka fizaujia. Allah mendengar perempuan yang membantah kamu Muhammad fizaujia dalam babakan bojo. Barang kan jenabi di kau nak nabi, nabi uangnya jujur, ya, tapi hukumnya ngono sih. Terus taklah pura pengirannya. Jadi nabi. Akhirnya mulai.
Itu Sayyidah Aisyah itu di dalam kamar ketika sholat bantam-bantam ke Kanjeng mulai ini sujudnya mulia. Ya Allah, kula niku anak kula kata. Pokoknya jenengan kudu gawe hukum biar beda-beda. Nak boten kula boten leren sujud. Itu kelebihan yang itu, berhubung akalnya pas-pasan. Nak boten kula boten. Akhirnya pengiran untuk Jibril, yes, hukum dia dirubah. Dituruti wae pengiran. Pengiran sampe nuruti alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallahi waladna. Wa akhirnya terus kaji Nabi pas kaulah cek ning omah Nabi ngutus sahabat ke rono nek kaulah kan bani. Jibril gak ngandani aku. Iku gak sido. Amalan jare Umar. Mulane jare Umar, pangeran didemoi nuruti omahe aku. Umpama aku ra wedi salat zuhur entek tak rungokno sak entek omongane dhewe. Ya mau sempat jam 11 ganti setengah. Wong itu anak tua omong kan rabar-bar. Dadi. Iku wis kunane kuno. Ya wong tua wedo nek omong kan gak. Lah tapi kan kaula. Sing mlebu ayat kanthi sami Allah kaula lati iki jadi. Ana nuju gemar debat pe wong itu. Pangerane dilabrak Kanjeng Nabi wae. Ana ro piada ya luar biasa. Wali kok wedo iku wah jos tenan. Apa ya, lu ngawur, jadi, tapi ngawur apa ya, masjid jadi apa ya, lu apa ya. Seru lah pokoknya. Lu bandel, lu nganang piye. Maksudnya gak rabakas nabi yang kue-kue itu, maksudnya gue apa ya, orang petarung nama. Saya ini wong lanang melarat, itu lawe, terus mulai rokokan, gue keselen dulu. Terus rasa-rasa sentangi, gue ngerti nama lek rasi duit, kan gini. Nah, gue itu orang, gue itu melarat telah, itu wangi yang rumah tanah, yang ngedusi muasa. Ngomel ya tentu. Tapi yo tetep bengi ku salat, mbayang nang salika yo salat yo duwe harapan. Wong edok sing larat ku biasa gak malah esok sampe bengi biasa. Wong lanang ra kuat malah tambah melarat tambah error model itu. Jadi dalam hal ini petarung wong. Wong itu. Modelnya kok lumpuh lho nek strategi duwe wong lanang. Terus telat mikir idiot terus ngono. Jadi mak bab itu panggil orang lain, apa? Oh, yang terkenal, sampai tak cerita. Kanjeng Nabi itu hijrah Abu Bakar yang gua, sorry, yang dikejar musuh yang gua. Itu asma itu itu. Itu sentai pikirannya Abdul bin Urai, itu Abu Bakar itu sentai, asma tetap di hidup. Itu ibu-ibu angon, apa? Onto. Bareng ibu-ibu angon onto, nak sore itu surup, dan itu ibu-ibu mulai. Sehingga orang Mekah nyongkolnya asma ya semula bareng-bareng. Ternyata apa? Sebagian nontonnya itu ditinggal terus dia muter lah untuk itu sih tinggal ngirimi semua kajinya. Jadi Nabi nginep di gua sur 3 hari itu saya fasilitasi sinten asma. Gua petahal. Ketika Abu Bakar Abi hijrah terus kan hijrah itu anak-anak untuk si itu Pak Nabi anak untuk barang barang saya Abu Bakar itu Pak cerdas menolak itu orang karuan gua barang gak persiapan. Barang apa tidak? Kok orang notali ini? Akhirnya saya dikasih asma. Apa? Ini jenis apa? Sabu EU dicoplok terus disuwek jadi lurus. Ini sitok guna lain untuk sitoknya tetap tinggi. Mulanya darah ini asma dari tim nitok. Apa? Sing dua apa? Sabu. Tapi tepar. Ya semua ini mau itu. Jadi apa ya? Lu mau kubat. Lanang gak terus. Jadi lah misalnya. Mau pasangan melarat. Lanang gak beda. Itu sing turah terus. Sing supyo terus lemes sing larang sing wedok. Lah sing wedok kok tambah kuat, ngompre kuat. Ayo sing apa kok disami Allah. Kaulal lati tujadiluka fi zawjiyan apa wa tashtaki